Tim Sidokes Healing, korban puting beliung di Sukapura Sragi. Reportika Kodot.id Il Sragi Lampung Selatan Lampung. Sidokes Polres Lampung Selatan dipimpin oleh Ibda Dr. Cantika Taraf Sabila laksanakan healing di Desa Sukapura Kec. Sragi Lampung Selatan, Kamis, tanggal 2 Maret tahun 2023. Tim Sidokes yang berjumlah 6 orang terdiri dari 1 dokter dan 6 perawat bersama. Sama dengan perawat dan bidan desa memberikan pelayanan kesehatan dan trauma healing kepada warga Desa Sukapura Kec, Sragi Lampung Selatan. Adapun kegiatan trauma healing yang diberikan yakni salah satunya bermain dan bernyanyi untuk pemulihan trauma pasca terjadinya bencana alam puting beliung dan banjir yang menimpa kediaman mereka terutama pada anak-anak. Mewakili Kapolres Lamsel AKBP Edwin, Ibda Dr. Cantika Taraf Sabila menyampaikan, trauma healing memberikan motivasi agar para korban tidak dihantui ketakutan, kecemasan secara psikologis dengan memberikan kegiatan yang dapat memulihkan emosi mereka, terutama pada anak-anak, ucapnya. Ibda Dr. Cantika Taraf Sabila menjelaskan pada kegiatan kali ini, personel trauma healing Polres Lampung Selatan memberikan suasana baru, membuat anak-anak bisa terhibur, merasa aman, merasa nyaman dengan kehadiran polisi. Sebelumnya Desa Sukapura mengalami bencana angin puting beliung diperkirakan sebanyak 45 rumah yang rusak yang mengakibatkan beberapa rumah warga tertimpa pohon dan bagian atap mengalami kerusakan yang terjadi pada hari Senin sore tanggal 27 Februari tahun 2023. Dari Lampung Made Sujane Reportika mengabarkan.